Nangis. Oh enggak. Ada, tergantung. Ada yang sampai ada seorang. Ada yang berbeda diem, beberapa yang nggak mau diganggu, beda-beda. Ada yang sampai yang berbeda mikir, debat, mainnya. Ada yang nyesek sampai ya nyesek banget lah itu ibaratnya. Yang ibaratnya bikin mentalnya karena, down. Iya, karena kan kayak apa ya? Ya namanya orang yang bikin nyeseknya tuh kayak kita tuh udah latihan, duduk, latihan jatuh bangun segala macam ya. Ya Tuhan ngasih lo 2 menang, lo bisa apa? Yeah. Itu tuh yang namanya nyeseknya tuh parah banget sih. Bener yang sakit hati, gue kurang apa sih? Itu tuh yang kadang tuh yang bikin si atlet tuh down. Maksudnya itu sebenernya bukan kasus, karena tuh gue udah latihan udah maksimal banget. Bener-bener udah mati-matian, bener-bener udah bertambah. Tapi hasilnya gak yang seperti yang diharapkan. Itu yang bikin kadang tuh bikin kecewa itu lebih sakit banget. Bener ya? Itu sih yang menurut saya ya. Makanya kan ya kayak fans itu saya sih kecewa. Itu bukan ya lebih seribu kali lipat daripada kalian kecewa. Beda-beda kalau saya nih itu pasti dia maksudnya kayak dikasih tahu dulu tergantung kalanya gimana. Ada yang mau dikasih tahu sampai yang adalah saya ada yang dapat teguran itu yang dalam saya memang ya saya pantas dapat kayak gitu kan ada ya. Tapi setelah itu debat maksudnya kan pasti tanya dulu kamu mana gimana apa sih nggak mungkin kamu kan berbeda gitu loh ada. Tapi setelah itu kita evaluasi lagi jadi yang berbeda tetap ditegur tapi tidak membiarkan si atasnya itu jadi down. Besoknya itu beberapa dievaluasi lagi. Kalau beda-beda sih, kan ada yang nggak dapat. Kalau cuma sih yang waktu itu saya rasain sih kayak gitu. Semoga terus mendukung bulu tangkis Indonesia, baik itu di semua sektor. Junior, senior, segala macam. Pokoknya tetap doain aja buat tenis Indonesia terus maju. Amin. Jangan lelah untuk selalu dukung. Jangan capek. Oke, terima kasih Kak. Ngaruh banget ya Kak. Biasanya kalau tanding Asia, Eropa itu kan beda jam kan? Beda jam jet lag kalau misalnya. Jadi untungnya saya tuh orangnya kuat gitu loh. Jadi ya nempel tidur aja kan. Itu kalau yang misalnya yang jet lag gitu, pasti kan bedanya 6 jam gitu. Jadi tuh mereka tuh keganggu. Jadi jamnya harusnya di sana udah malam. Karena di Indonesia pagi ya mereka melek jadinya. Nah, giliran di sananya di Indonesia siang, di sana udah pagi. Mereka jadi malah ngantuk gitu. Oh, iya. Kan butuh penyesuaian. Kalau udara dingin waktu itu pernah di Korea Premier itu pas waktu itu di bulan Januari itu dan itu memang yang sahabatnya tebal banget sampai min itu dingin banget di kita itu beberapa yang pemanasannya harus 2 kali kan bisa bilang sampai panas kalau nggak tuh kaku nggak enak. Halo sahabat Dinda,
Jadi semua sektor, junior, senior, segala. Pokoknya tetap doain aja buat Tangkis Indonesia terus maju. Amin. Jangan lelah untuk selalu dukung, jangan capek. Oke, terima kasih Kak.